Oke bos, jadi di kali ini video kita bakal coba mandiin dua kucing ini ya. Nah, sini. Jadi kita kasih tutorial cara mandiin kucing yang gak terlalu susah. Karena biasanya banyak banget kucing yang kalau dimandiin itu galak ya, mereog, ngamuk. Nah, ini barusan kita mandiin nih, si Boy. Terus kita mandiin, terus kita ini dulu jemur ya. Habis ini. Tuh, jadi bersih cuy. Ini wah, cuman yang kakinya belum kering here. Ini Boy, Boy, si Boy udah kita mandiin tuh bekasnya. Tinggal dua kucing ini teman-teman, kita kasih tutorialnya. Sebenarnya cara ini sering banget saya pakai ya kalau mau mandiin kucing-kucing. Bahkan saya juga pernah mandiin ular king cobra pakai itu anjir, pakai ini. Pernah saya mandiin ular king cobra pakai sabun kucing karena badannya bau banget. Habis ganti kulit, jadi saya mandiin. Tapi kan sekarang udah gak merah ular ya. Itu merahnya kucing sini. Oke lah, kita coba masukin dulu kucing yang ini, terus kita mandiin dua ini, teman-teman. Nah, yang pertama kita pindahin dulu kandang buat media. Kita masukin kucing-kucingnya ke sini ya, biar enak nanti nyeburnya, biar nggak kabur-kabur, biar nggak ngereok. Jadi kalau mau ngamuk ya ngamuk aja di kandang. Jadi kita mah tinggal nyiram sama tinggal nyambunin aja nih. Nah, ini dia saatnya kita sebor dulu nih kucing-kucingnya sebelum kita sabunin. Karena harus dibilas dulu. Dari dua kucing ini, mereka ini paling kotor ya. Badannya udah lama banget nggak dimandiin. Selain kotor, bau lagi teman-teman. Apalagi yang putih nih. Bulunya lengket banget dan banyak apa ya. Pokoknya banyak partikel-partikel kotor lah di badannya. Makanya kita langsung gas aja nih, kita mandiin ya. Tuh, karena udah terbiasa diginin, jadi kucingnya pun anteng teman-teman. Tidak reog ya. Nah, mulai nih dia jadi Spiderman nih. Tuh, manjat-manjat begini ya. Jadi Spiderman nih. Thank you.
Ini udah selesai dimandiin ya. Tinggal kita jemur dan kita andukin aja nih kucing-kucingnya. Udah wangi, udah bersih. Kan enak kalau begini.
Si Boy kan udah selesai kita mandiin cuy. Nah, sekarang kita pakein parfum biar wangi. Kita udah semprotin ke tangan terus kita usulus ke si Boy. Moi. Wangi. Nah, wangi ya. Ya. Mas, jangan di pintu. Jangan di pintu, Boy. Nah, ini. Tuh, udah wangi. Udah pernah mandi. Baik, teman-teman. Jadi video ini sampai sini dulu ya. Untuk memandiin kucing. Ditunggu video terbarunya, teman-teman. Mantap. Dadah.